Sangat suka ya guys, disebabkan karena keunikan dan juga adat. Ini baru rumah, rumah adat. Belum lagi kita nampak dari segi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel. Kepada anda yang sudah klik di dalam video pada kali ini, terima kasih engkau ucapkan. Dan ini merupakan salah sebuah channel yang memaparkan ataupun berkongsi tentang video-video melalui daripada reaction angkel, terutamanya yang berada di Indonesia khususnya. Dan saya sebagai angkel reaction yang berasal daripada daerah Ranau, negeri Sabah, dan merupakan salah sebuah negeri yang berada di Malaysia. Oke guys, seperti biasa, apa kabar kepada anda yang tengah menonton? Semoga-moga anda sentiasa sehat walafiat, sentiasa sejahtera, sentiasa happy, aman, dilimpah-limpahkan rezeki, dan dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan. Oke guys, jadi salam serumpun, salam persahabatan, dan salam silaturahim daripada uncle kepada anda yang tengah menonton. Pada anda yang sudah subscribe, oke, uncle ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Terima kasih karena menyokong dan juga mendukung di dalam channel uncle. Oke guys, jadi hari ini kita akan membuat salah satu react pada video dan sangat unik ya guys, yaitu tentang rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Jadi kalau kita nampak di sini ya guys, setiap negara itu dia mempunyai keunikan dan juga dia punya sejarah, dia punya kisahnya, dan ini merupakan salah satu identiti kepada salah sebuah negara tersebut. Dan pada kali ini adalah salah satu yang mana ia berkaitan tentang salah satu keunikan rumah adat yang ada di Indonesia sebanyak 34 ya guys. Jadi apapun, kita akan sama-sama saksikan apakah cerita tentang rumah adat bagi uncle sebagai seorang rakyat Malaysia sungguh-sungguh teruja dan penasaran sekali untuk melihat keunikan rumah adat yang berada di Indonesia. Oke, tanpa melengahkan masa, daripada channel ID Info guys ya guys. Oke, jom. Oke guys, jom kita sama-sama saksikan daripada channel ID Info. Jangan lupa ya guys, subscribe ini channel. Pertama, Aceh Rumah Krong Bade. Bade, Bade. Wow. Kedua, Sumut Rumah Bolon. Wah. Macam rumah panjang. Macam rumah panjang lah guys. Oke. Tiga, Sumbar Rumah Gadang. Wow. Oke. Ini rumah gadang nih terletak di mana? Keempat, Riau Selasuh Jatuh Kembar. Woy, sangat unik ya guys. Ini Depakan Riau nih. Wah, unik. Lima, Kepri Rumah Belang, Rumah Belah Bubung. Kayaknya macam seperti moden-moden ya guys. Keenam, Jambi Rumah Kacang Leko. Jambi. Oke. Atapnya, muka depannya tradisional. Ketujuh, Sumsel Rumah Limas. Oke. Wah. Lapan, Babel Rumah Panggung. Air Rumah Panggung. Woi, unik sekali. 9, Bengkulu Rumah Bubungan 5. Wow. Mantap. 10, Lampung Rumah Nowo Sesat. Ah. Oke. Okay. 11, DKI Jakarta Rumah Kebaya. Oi. Kecil-kecil rumah dia. 12, Jabar Rumah Adat Kesepuhan. Oke, okay. Yang ini macam ada moden, rumah macam ibarat rumah banglo. Banten Rumah Badoi. Wah, asli sungguh ya guys.
14, Jateng, Rumah Joglo. Wow. Oke. Ke-15, DIY, Rumah Bangsal Kencono. Mantap. Ke-16, Jatim, Rumah Joglo, Situ Bondo. Wih, macam yang dinasti kan guys, yang rumah-rumah zaman dahulu kan, pemerintahan China. Bali, Argapura, Candi Bentar. Wah, besar sungguh rumah dia nih. Inilah, ini NTB, Rumah Dalam Loka. Wah, rumah-rumah papan, unik sekali ya. Dia punya tempat beranda di depan tuh. NTT, Rumah Musalaki. Wah, ini begitu saja atapnya. Kalbar, Rumah Panjang. Tapi rumah panjangnya modern sedikit ya guys. Oke. 21, Kalteng, Rumah Betang. Oke, cantik. Ke-22, Kalsel, Rumah Adat Banjar. Oh, ini Rumah Adat Banjar. Wah. 23, Kaltim, Rumah Lamin. Wih, ada macam rupa, ada singa. Macam rumah Dayak guys ya. Kalut, Rumah Baloi. Oh. Oke. 25, Sulut, Rumah Pewaris. Oh. Oke. Sulbar, Rumah Boya. Kecil-kecil. Tepi-tepi pantai. Ke-27, Sulteng, Rumah Tambi. Wow, ini lagi unik guys. Ini rumah adat. Ke-28, Sultra, Rumah Buton. Wow, 1, 2. Di bawah tuh ada lagi tempat luas. Ke-29, Sulsel, Rumah Tongkonan. Wih, ini lagi unik. Atapnya tajam ke atas. Gorontalo, Rumah Dolohupa. Wah, di atasnya ada tingkap ada dua, tangga ada dua. 31, Maluku, Rumah Bailio. Wah wah wah, mantap mantap. Rumah adatnya nih. Ke-32, Maluku Utara, Rumah Sasadu. Wah. Ke-33, Papua, Rumah Honai. Oh, ini rupanya ya guys, adat Papua, rumah di daerah Papua. Papua Barat, Armot Aki Aksa. Oi. Begitu saja ya. Ini mungkin daripada bambu. Kayu-kayuan, oke. Okay. Alright. Oke okay guys, jadi itulah ya, kita nampak tadi ya 34 rumah adat provinsi ya yang berada di Indonesia. Setiap daripada daerah itu ada mempunyai rumah-rumah adat lah ya, sebagai salah satu pengenalan dan juga identity di dalam daerah tersebut. Jadi sangat unik pada pandangan Uncle, memang sangat unik, sangat luar biasa dari segi pembikinannya. Sebab rumah adat ini merupakan salah satu antara tempat kita tinggal, tempat kita berlindung. Dan selain daripada kita tempat kita tinggal dan tempat kita berlindung, ia juga memberikan gambaran ya, gambaran pribadi kepada mereka yang tinggal di dalam rumah tersebut. Macam kita daripada Riau, daripada Maluku, daripada Jambi, daripada Papua, macam itulah yang disebutkan sebentar tadi. Jadi apa yang Uncle dapat lihat di sini ialah saya sebagai seorang rakyat Malaysia sungguh-sungguh sangat suka ya guys, disebabkan karena keunikan dan juga adat. Ini baru rumah adat. Belum lagi kita nampak dari segi bangsanya, belum kita nampak dari segi alatan tradisionalnya, dari segi pakaiannya dan sebagainya. Insya Allah kita akan teruskan untuk membuat reaction kepada beberapa lagi perkara-perkara yang seperti yang saya sebut tadi. Dan ini adalah salah satu sumber untuk sama-sama Uncle meningkatkan pengetahuan kepada Uncle dan mungkin juga kepada penonton-penonton ya, insya Allah. Jadi kita akan sama-sama kongsikan di lain masa akan datang. Anda disarankan untuk turunkan komentar
cadangan, sarana supaya Uncle dapat mempermudahkan lagi urusan reaction Uncle pada video-video akan datang. InsyaAllah kita akan teruskan. Minta maaf kalau anda ada tutur bicara dan kata daripada Uncle, tersalah info, tersalah sebut, Uncle minta maaf ya. Jangan lupa like jempolnya, komen di bawah komentarnya, share ramai-ramai tentang video, dan paling penting subscribe di dalam channel Uncle dengan cara on notification, tombol lonceng ditekan supaya anda akan mendapat beberapa lagi video-video terbaru daripada Uncle. Sehingga dengan itu, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. InsyaAllah, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.